Hasil babak 8 besar D4, Badminton Malaysia Master 2023, berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dimulai tanggal 23 sampai tanggal 28 Mei tahun 2023, disiarkan langsung di BWF TV. Dan berikut hasil sementara D4, babak 8 besar, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Sektor tunggal putra, Christian Adinata ranking 56, melawan Kidambi Srinka ranking 23, menang dengan skor 2-1, game pertama 16-21, game kedua 21-16, game ketiga 21-11. Sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung ranking 9, melawan Wang Ziyi ranking 8, menang dengan skor 2-0, game pertama 21-11, game kedua 21-14. Sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi Haningtyas Mentari ranking 13, melawan Seseong Jahe Che Yu Jung ranking 4, kalah dengan skor 0-2, game pertama 15-21, game kedua 20-22. Sektor ganda putri, Apriyani Rahayu Siti Fadia Ramadanti ranking 13, melawan Jong Na Un Kim Ye Jong ranking 5, kalah dengan skor 1-2, game pertama 15-21, game kedua 21-18, game ketiga 16-21. Dan untuk jadwal sesaat lagi, sektor ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan ranking 4, melawan Men Wei Chong Kai Wonti ranking 26, pertemuan terakhir 1-0, berlangsung pada pukul 16.40 WIB. Sektor ganda putra, Leo Roli Cornando Daniel Martin ranking 21, melawan Aoron Chia Sohwayik ranking 2, pertemuan terakhir 1-4, berlangsung pada pukul 17.20 WIB. Dan selanjutnya, silahkan simak hasil dan jadwal hari ini.